السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد حضرة المختارمين يندر حرمات بليو بروفيسور دكتور كي يجي نور خيرين ام Yang saya hormati para jemaah sesudah salat maghrib yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah dan para santri Ma'had Ma Tahfidz Al-Qur'an MAJT Basnas Jawa Tengah. Dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali di kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu Kitab Al-Quran Tafsir Al-Munir Fah insya insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita beliau Bapak Dokter, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, guru kita dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsAppnya Radio Da'is di 08213367000. Untuk mengawali kajian malam ini mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Ti-ridh-illah wali syafati rasulillah al-Fatihah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa ummati asma'in Rabbi surah sadri wa yassir amri Wahlul unqtata min lisani yafkahu qawli Amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, anak-anakku para santri tahfid MACT Basnas yang hadir di ruangan ini, para pendengar radio Dais para pemirsa TV MAJT TVku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya ditugasi oleh PPMAJT untuk membadali Pak Kiai Khadur Ihsan yang tindak haji kira-kira 40 hari, ya selapan. Nah apa yang ingin saya sampaikan ditugaskan oleh MAJT tidak tafsir munir, ya tetapi saya diminta untuk menyampaikan kajian mengenai hukum-hukum ahwalus syahsiah. Hukum-hukum ahwalus syahsiah, ahwalus syahsiah itu hukum mengenai orang per orang, ya. atau biasa disebut hukum keluarga. Saya kira ini penting, hukum keluarga Islam. Maka nanti yang kita kaji adalah mulai dari munakahat ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan munakahat, kemudian mawaris, ya, wakaf, hibah, kira-kira itu dalam waktu yang tidak panjang moga-moga bisa kita mengambil tema-tema yang yang penting. Nah saya akan membacakan kitab tapi nanti kita bisa mengkaji secara meluas di samping kajian kitab fikih juga nanti kita akan lihat kita akan perbandingkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum positif itu adalah hukum yang sudah dibentuk dalam undang-undang. Ya undang-undang yang mengatur keluarga di Indonesia itu banyak. Ya ada undang-undang ya perkawinan, ada undang-undang wakaf. Ada undang-undang zakat, undang-undang eh, apa itu? Perbankan syariah, ya. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, ya. Kompilasi hukum Islam itu isinya hukum perkawinan, hukum eh, kewarisan, dan eh, hibah wasiat itulah kira-kira yang nanti kita akan kaji. Ya. Semoga apa yang ditugaskan kepada saya, saya bisa melaksanakan dengan baik. Gitu. Tentu tidak sama dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai Haldur. Kebetulan saya ini adalah ketua BP4 Jawa Tengah. Ya, BP4 itu badan penasihatan, pelas pelestarian ya perkawinan. Ya, jadi tugas saya adalah bagaimana mengupayakan perkawinan itu bisa lestari, bisa kokoh, mencapai tujuan yang diinginkan dari perkawinan itu. Oleh karena itu hukum-hukum perkawinan ini ah, perlu diketahui sebagai bekal orang yang mau menikah ya saya melakukan berbagai penelitian bahwa pasangan yang mau menikah itu yang dibayangkan adalah bulan madunya tapi tentang hukum perkawinan ya mereka tidak paham apa kewajiban-kewajiban seorang suami, kewajiban-kewajiban seorang istri, bagaimana menyelesaikan persoalan Keluarga ya, menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mendidik. Ya, anak-anak itu tidak diketahui, padahal itu penting untuk mewujudkan uh, tujuan perkawinan itu sendiri. Hadirin yang yang saya hormati, yang hadir ini sebenarnya banyak ya, tapi semebar gitu. Mungkin lebih banyak pendengar dan pemirsa. Ya. Jadi oleh karena itu, apalagi yang tidak terlihat, gitu. mungkin didengarkan oleh jin-jin di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Baik, ah. ya terutama para santri ini ya. Lengkap ini santri. Ah, Ya. Nah, tema pertama yang ingin saya sampaikan adalah anjuran kawin. Anjuran kawin. Jadi perkawinan itu adalah fitrah, ya fitrah atau sunnatullah. Jadi sunnatullah itu hukum hukum Allah, Sunnatullah, ya, hukum Allah ya, yang berlaku untuk semua makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya kawin. Ya, manusia kawin. Jadi kebutuhan manusia ini kan tidak hanya makan minum, ya istirahat, tetapi juga kebutuhan untuk menyalurkan libido seksual. Sama hewan, ya tumbuhan, jadi dengan cara kawin itulah, ya hewan, tumbuhan, dan manusia bisa berkembang biak, ya jadi dulu hanya Adam dan Hawa, tapi kemudian berkembang biak. Ya, sekarang jumlah manusia sedunia ada berapa? Para santri tahu enggak? Jumlah manusia sedunia ada berapa miliar? Ya. Kenapa jumlahnya bisa sebanyak ini? Penduduk Indonesia ada berapa? Tahu enggak penduduk Indonesia? 270 juta, 73 juta sekian. Ya, dan terus berkembang. Ya, negara-negara berkembang itu penduduknya terus berkembang karena yang lahir lebih banyak daripada yang mati. Ya, dari dulu lagunya Roma Irama dulu itu berapa itu jumlah penduduk 125 juta. Ya, sekarang sudah dua kali lipat dan terus. Itu karena adanya ya perkawinan. Nah, manusia ini agar tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan tumbuhan, maka diatur. Ya, jadi hukum Islam itu sifatnya mengatur, apa yang menjadi tabiat manusia ya manusia tabiatnya menyukai harta maka diatur bagaimana cara mendapatkan harta cara mengelola harta yang halal ya. tabiat manusia itu bertuhan ya jadi kalau tidak ada wahyu tidak ada pengajian manusia pada Watak aslinya itu adalah bertuhan, yaitu mengakui ada kekuatan yang lebih hebat di atas kemampuan manusia. Jadi, ada perasaan bertuhan, ya, maka disalurkan, diatur: siapa tuhan, bagaimana sifat-sifatnya, ya bagaimana berlaku, ya, bersikap terhadap tuhan. Bagaimana beribadah kepada Tuhan diatur. Ya. Jadi tidak ada hukum Islam yang bertentangan dengan tabiat manusia. Semuanya dalam rangka menyalurkan ya kebutuhan dan tabiat manusia. Ya. Ada enggak hukum yang melarang manusia makan? Tidak ada. Ya karena itu tabiat manusiawi. Yang melarang manusia tidur, tidak ada. Yang melarang manusia tertawa, tidak ada. Yang melarang manusia nangis, tidak ada. Karena itu tabiat manusia. manusia. Jadi tingkah laku itulah yang kemudian ya diatur. Nah, maka Islam juga mengatur ya, bahwa perkawinan adalah sunatullah, itu disebutkan dalam beberapa ayat, ya, diantaranya Wa mingquli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadzakkarun. Surat al dzariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan ya agar kamu sekalian mau berpikir. Ya. Kambing ada yang betina, ada yang jantan, berjodoh kan? Ya jangkrik ada yang betina, ada yang jantan, ya tumbuhan juga ada ndak tumbuhan yang jantan dan tumbuhan yang betina? Ada. Jadi kurma yang ditanam di sekitar MAJT itu ya harus dikenali mana yang jantan, mana yang betina. Ya. Nah yang betina itulah yang kemudian akan dibuai dengan bunga jantan. Kalau tidak, maka tidak jadi, dikawinkan ya ada tumbuh-tumbuhan yang yang bisa kawin sendiri tapi ada yang harus dikawinkan ya, sebagian tumbuh-tumbuhan bisa kawin sendiri ya jadi misalnya jagung ya jagung itu yang ada di bunga ya kemudian jatuh di rambut jagung itu nah itu kawin ya kalau tidak jagungnya tidak apa jam nek jagung rodok arang-arang jenenge apa kuwi? Rompang apa apa itu jagung itu ya. Ya, jadi semangka timun. Ya semua ada ada bunga jantan, ada bunga betina, ya. Hewan juga juga begitu, ya termasuk manusia gitu. Jadi manusia itu hanya ada dua jenis laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang tengah-tengah, maka itu penyimpangan. Ya, Jalan keluarnya tidak minta diakui, ya tetapi diobati, ya, diobati. Jadi pada dasarnya manusia itu ya laki-laki dan perempuan, tapi ada penyimpangan, ada penyakit. Nah, penyakit itulah yang harus di harus diobati. Ya, di dalam ayat yang lain juga disebutkan. Subhanallah di kholakol ajwaja kullaha mimma tumbidul ardu wa mun angfuse wa mimma la ya'lamun. Ya, surat Yasin. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh. Baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui. Ya, sampai hewan yang paling kecil Ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata ya, itu berjodoh-jodoh ya, kawin dan berkembang biak ngerti carane semut kawin enggak? Ha, semut semut itu umurnya berapa lama ya telurnya dingkremi apa dibiarkan Dingkerminya berapa lama? Ya. Kemudian berapa umur teluk, umur semut? Ya. Kalau yang besar-besar, kayak ayam, kayak kambing, kayak sapi gitu ya, bisa dilihat ya. Tapi hewan-hewan yang kecil-kecil itu juga berjodoh-jodoh, ya kawin dan kemudian berkembang biak. Gitu. Kamu bisa... Niteni mana cecak jantan cecak betina. Hah? Tidak bisa. Manuk gereja sing lanang karo sing wedok, ngerti tidak? Hah? Iya, ya, jadi itu ilmunya Allah itu maha luas gitu ya. Apa yang kita ketahui itu hanya sangat sedikit. Ya. Ayat yang lain al hujurat ya ayuhan nasu inna kholakna kuminda kariwa wahai manusia kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi hanya ada dua jenis ya manusia ini laki-laki dan perempuan. Ya kemudian di surat an-nisa juga disebutkan ya ayuhan nasu Ya, khalaqakum min, wa wa min wahai manusia bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan padanya jodohnya kemudian dia berkembang biakkan menjadi dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. Jadi dulu ini kan min nafsi wahidah. Siapa itu min nafsi wahidah? Hah? Adam. Kemudian diciptakanlah ya jodohnya. Siapa jodohnya Adam? Hawa. Ya, dari Adam dan Hawa itulah kemudian Allah kembang biakkan menjadi laki-laki perempuan yang yang banyak sekali, ya, tidak bisa dihitung, ya sekarang ini. Ya. Jadi ini santri tahu harus tahu nih jumlah jumlah manusia sedunia, ya, jumlah penduduk Indonesia. Ya, ya. Nah di dalam Islam ada perkawinan perkawinan yang dulu pernah zaman jahiliyah, tetapi kemudian dibatalkan oleh Islam. Ya. Jadi itu misalnya pergundian. Ya pergundian itu seorang perempuan ya melakukan hubungan seksual karena diupah. Diupah. Itu kalau sekarang ini ya PSK. Pekerja apa itu? Seks komersial. Itu namanya sudah bagus itu. Jadi dulu namanya WTS Wanita Tuna Sosial. Wanita Tuna Sosila Ya, mereka demo ya, namanya supaya diganti menjadi PSK. Nah, ini demo lagi. Namanya supaya ditingkatkan menjadi PSP Pekerja Seks Profesional. Bayarannya mahal. Gitu ya. Padahal dulu namanya nah. WTS Wanita Tuna Susila, gitu. Di daerah Jepara sana, siapa yang dari Jepara? Namanya begengge, tahu begengge ya? Hmm. Ya begengge. Maka ada kerupuk, namanya kerupuk begengge. Jadi kerupuk yang warna-warni, ada merah, mencolok, hijau, kuning, ya itu namanya kerupuk begengge yang dimakan bareng dengan kuluban atau di sini namanya bukan kuluban, tapi gudangan, gudangan apa bujangan, ya. gudangan nah, itu namanya kerupuk begengge, ya, ya jadi perkawinan begitu nah dibatalkan, kemudian ada praktek dulu itu tukar menukar istri, ya ada dua orang suami istri, ya kemudian sepakat Ya, istriku ikut kamu, istrimu ikut aku dalam beberapa waktu. Ada yang nyusui, saya mau tapi saya harus disusui. Harusnya ya, diberi, diberi imbalan, nah, itu dibatalkan, dibatalkan ya. Dibatalkan. ya. Kemudian pada masa jahiliyah ada beberapa perkawinan, perkawinan pinang misalnya. Perkawinan pinang itu laki-laki ya melamar atau meminang perempuan itu pada walinya yang menerima mas kawin walinya yang mensepakati dan menyetujui walinya. Jadi anak di bawah perwaliannya itu tidak diberitahu. Ya, mau tidak mau harus menerima nah, maka di dalam fikih itu nanti ada namanya wali mujbir wali mujbir itu wali yang yang punya hak paksa kepada anak perempuannya ya nanti bisa kita bahas kemudian ada perkawinan pinjam gadai ya pinjam gadai itu prakteknya ada pasangan suami istri ya yang suaminya itu menginginkan bibit unggul, nah, jadi istrinya diserahkan kepada laki-laki yang punya keunggulan, jadi dia bagus, ganteng, ya putih, dia pinter, ya disuruh menggauli istrinya nah, sampai hamil, nah, kalau sudah hamil selesai, jadi ini tujuannya adalah memperbaiki keturunan ya itu di dihapus di dilarang ya, memperbaiki keturunan jadi itu menurut perhitungan akal apakah keturunan selalu begitu ya, jadi kalau istrinya pendek hitam keriting gitu nanti bisa jadi keturunannya seperti ibunya bukan seperti uh, bapaknya gitu. kemudian yang ketiga ada perkawinan rame-rame, ya. Jadi seorang perempuan disetubui oleh banyak laki-laki, ya, istilah kita itu Salome, satu satu lubang rame-rame. Nah, gitu. nah nanti kalau sudah hamil si perempuan ini kemudian menunjuk salah satu laki-laki yang dia cintai, laki-laki itu tidak boleh menolak, ya. Jadi laki-laki itulah yang dinisbahkan sebagai bapak dari anak yang dikandungnya itu. Ya. Nah, itu juga dibatalkan. Ya. Termasuk praktek perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki. Jadi ada praktek jadi perempuan masang bendera di, di pintu rumahnya. Jadi artinya bendera itu mempersilahkan siapa yang mau mempergauli. Nah, itu semuanya dibatalkan oleh Islam dan Islam kemudian mengatur ya, perkawinan yang bermartabat. Ya, perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya, ya diatur ada saksi, ada mahar, ya, ada ijab kobul, ya, dan lain-lain. Nah, anjuran untuk menikah, ya, untuk kawin, jadi meskipun kawin itu tidak usah diajari. Perlu ndak diajari bahwa laki-laki itu nanti harus mencintai perempuan gitu? Perlu ndak? Ah. Ndak perlu karena itu menjadi tabiat kan. Jadi tabiat asli laki-laki itu pasti condong mencintai perempuan, perempuan condong mencintai laki-laki. Nah, kalau ada perempuan mencintai perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Nah, itu penyimpangan, ya. Itu penyimpangan yang harus diobati. Itu, itu namanya insting. Jadi, insting itu tanpa melalui proses belajar. Kita ini diberikan banyak insting, ya. Insting panca indera, misalnya, al-hawas ya kita perlu tidak diajari bahwa gula itu manis, Hah? garam itu asin perlu tidak, tidak perlu dah nah, kita tahu dengan sendirinya insting itu termasuk insting mencintai lawan jenis jadi itu otomatis nggak usah diperintah tetapi Islam justru memerintahkan dan memberikan penghargaan-penghargaan dan motivasi. Ya. Jadi Islam menganjurkan ya menikah. Ya, jadi ini ditunjukkan oleh beberapa ayat, oleh beberapa hadis. Misalnya ayat ar raat arsalna min lahum Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami telah berikan kepada mereka istri dan anak-anak keturunan. Jadi nikah itu adalah sunnah para nabi dan para rasul. Ya. Min sunanil mursalin. Nikah itu. Ada enggak nabi rasul yang tidak menikah dan tidak Punya keturunan, Isa menikah. Tidak punya keturunan, tidak Nabi Isa. Hah? Nabi Ibrahim punya keturunan, ya Nabi Muhammad punya keturunan, ya semua nabi dan rasul yang diutus Allah ke dunia, semuanya beristri dan berketurunan sehingga menikah itu adalah sunnah para nabi dan para rasul. Orang beragama harus mengikuti sunnah, sunnah tidak hanya sunnah Nabi Muhammad, sunnah para nabi dan para rasul. Kemudian disebutkan di dalam satu hadis, arbaun min sunanil mursalin. Ya. Jadi ada empat sunnah para Rasul, Sunnah itu apa yang sudah dilakukan, apa yang dikerjakan oleh para rasul. Ya, yang pertama adalah al khina. Khina itu pakai celak. Wa turu pakai wangi-wangian. siwak pakai siwak ya wan nikah dan menikah. Jadi ada empat sunnah para rasul, ya pakai celak, ya pakai wangi-wangian, pakai siwak dan menikah. Bisa kan kita kerjakan ini? Ya siwak itu tentu tidak bisa dipahami dengan siwak kayu siwak itu. Bisa dipahami secara sempit, secara khusus adalah dengan kayu siwak. Maka kalau orang pulang umroh, pulang haji, oleh-olehnya antara lain adalah kayu siwak. Ya, karena itu sunnah. Ya, para kiai, beberapa imam itu, kalau mau sholat itu siwakan dulu. Jadi di, di sakunya itu ada ada siwak, ada kayu siwak. Tapi bisa kita pahami siwak itu ya ya sikat gigi secara rutin ya sebelum atau sesudah makan ya. paling tidak sehari berapa kali itu sesudah sebelum atau sesudah tidur ya niatkan saja bahwa itu adalah siwak karena dulu tidak ada sikat gigi tidak ada pasta gigi gitu. adapun kita menggunakan dengan kayu siwak itu di diperbolehkan ya untuk tabarukan ngalap berkah ya memakai wangi-wangian ya dan kawin gitu ya. jadi orang Islam itu ya tampilannya harus wangi ya gitu. bajunya harus yang rapi pakai parfum gitu loh Jadi kalau melihat dan membaca hadis ini tampilan orang Islam itu kan harus harus indah, harus wangi ya, harus bersih gitu. Ya. Kemudian di ayat yang lain di surat An-Nahl 72 disebutkan wallahu ja'ala lakum min anfusikum ajaju wa ja'alakum min ajwajikum banina wa hafadatu wa rajakakum minat thayyibat Allah telah menjadikan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Dan dari istri-istri kamu, dia jadikan anak dan cucu bagi kamu, serta memberikan kepada kamu rizki dari yang baik-baik. Ya. Jadi, beranak, bercucu, berketurunan itu adalah tabiat ya, manusia. Ya. Jadi, selain menyalurkan kebutuhan, tetapi oleh Islam dinilai sebagai ibadah, mengikuti sunnah para... Rusul. Ya, kemudian ayat yang sangat terkenal surat Ar-Rum ayat 21 ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskuru laiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, dia telah menjadikan dari dirimu sendiri, pasangan kamu, agar kamu hidup senang bersamanya, ya, dan dia jadikan rasa kasih sayang, sesama kamu, sesungguhnya dalam hal itu, menjadi pelajaran bagi orang, -orang yang berpikir, jadi inilah yang kemudian tujuan perkawinan itu adalah, mewujudkan keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah, ya, jadi meskipun ini dari Al-Quran, tetapi sudah menjadi bahasa sehari-hari loh ya. Orang-orang non-Muslim itu kalau berdoa, ya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Padahal ini dari Al-Quran. Gitu ya. Jadi tidak hanya cinta birahi, tetapi di situ ada kasih sayang, ya, ada rahmah, jadi kalau masih muda cinta birahi, kalau sudah tua kan tinggal kasih sayang. Wangkihul ayama mingkum. Ah ini. Kalau ada orang takut <tuh> ya banyak yang takut menikah. Ya. Ini diyakinkan oleh Allah. Ya. Jadi takut menanggung beban penghidupan ya dia takut tidak bisa memberikan nafkah bagi istri-istri dan akan anak-anaknya nanti. Ya, maka dia dijamin oleh Allah di dalam surat An-Nur Wangkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum Ah ini Iyakunu fukoro'a yugnihimullah min fadlih Wallahu wasi'un alim. Ya, dan kawinilah bujang-bujang kamu, ya kawinkanlah bujang-bujang kamu, dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut kawin. Ini ditujukan kepada orang tua, jadi kalau anaknya sudah pantas menikah, ya dinikahkan. Ya, tidak usah takut, nanti makan apa belum kerja. Nah, gitu. nah ini di, dijelaskan jika mereka itu miskin. Ya, ya, iya min wasi'un alim. Maka nanti Allah memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunianya dan Allah maha luas karunianya dan maha tahu. Jadi banyak pasangan yang sebelumnya itu masih mahasiswa, belum bekerja, ya. Tapi setelah menikah kemudian diterima kerja, ya. Setelah menikah kemudian usahanya menjadi lancar, ya menjadi berkembang gitu. Jadi ini janji Allah, yughnihimullah min fadli. Gitu. Ya. Ya meskipun demikian kita juga harus berpikir rasional gitu ya. Jadi banyak orang yang berpendidikan tinggi itu ya semakin takut menikah. Ya, Semakin takut menikah, karena dia membayangkan nanti untuk ini apa, untuk mencukupi ini apa, untuk buat rumah apa, buat ini apa, gitu. Jadi kalau kita terlalu takut, kita tidak, tidak melangkah, karena hidup ini tidak matematis. Ya, hidup ini tidak matematis, dua tambah dua empat, ya, empat dibagi dua, dua tidak, tidak begitu. Jadi saya dulu pengalaman pribadi ini ya saya dulu ketika menikah pertama awal-awal itu ya nikahnya pertama dan sampai sekarang ya saya kan dulu aktivis ya aktivis ini ya Pak Fajin ini tahu saya itu aktivis biasa mengelola organisasi ya nah organisasi itu harus punya perencanaan satu tahun programnya apa ini 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 ya dananya berapa. Ada rencana anggaran ya, pendapatan, dan ada rencana anggaran belanja dihitung. Saya nikah awal-awal menikah, tak hitung ya gaji saya itu Rp80.000 ya, untuk bayar kontrakan sekian, untuk bayar beli beras sabun, untuk beli bensin, untuk transportasi untuk iuran ini sekian. Gaji saya itu hanya cukup untuk 13 hari. Menakutkan tidak itu? Nah, terus yang 20, yang 17 hari makan apa? 17 hari dibiayai dari mana? Ya. Jadi ketika saya susun perencanaan begitu itu, justru menakutkan. Ya sudah, kita jalani saja. Gitu. Ya ternyata dilalai ya cukup. Ya, sehingga itulah kemudian saya menyimpulkan hidup ini tidak seperti matematika. Ya, tidak seperti matematika. Kalau matematika itu laki-laki bekerja, perempuannya bekerja, mesti duitnya banyak. Padahal belum tentu. Ya, yang bekerja satu duitnya lebih banyak. Ya. Yang suaminya ganteng, istrinya cantik, anaknya pasti Cantik atau gandeng, oh, Belum tentu. Belum tentu. Bapaknya pinter, ibunya pinter. Anaknya pinter. Ya, belum tentu. Ya, jadi hidup itu serba tidak tentu. Tapi kebanyakan. Nah, kebanyakan. Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik. Anaknya adalah ganteng atau cantik. Kalau bapaknya pinter, ibunya pinter. Kebanyakan anaknya adalah. Pinter, gitu kebanyakan, tapi tidak tidak selalu. Ya. Kalau bapaknya pedagang, anaknya umumnya akan punya jiwa pedagang, tapi tidak selalu. Kalau bapaknya artis, ibunya artis, kebanyakan anaknya akan menjadi artis, tapi tidak selalu. Gitu. Ya. Jadi, kita bisa merencanakan, bisa memperkirakan, ya, tapi tidak bisa menentukan apakah kejadiannya seperti itu, ya. Kemudian, ada hadis lagi, ya, hadis yang menganjurkan ya, keutamaan menikah, salah, satun hakko, alallahi al a'unuhum al-mujahidu al Allah, wal mukatibul wan afaf nah, ini. ini. keutamaan menikah ya ada tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah siapa itu yang pertama al mujahidu fi adalah pejuang di jalan Allah pejuang di jalan Allah tidak harus mengangkat senjata berperang ya kita berdakwah, kita mengaji dengan tekun, menghafal Al-Quran, yaitu bisa disebut mujahid fi Yang kedua wal mukati yuridul ada adalah budak yang berusaha menebus kemerdekaan dirinya dari dari tuannya. Nah, meskipun sekarang ini tidak ada, mungkin bisa dimaknai adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk mandiri, untuk hidup mandiri dari sebelumnya hidup bergantung kepada orang lain. Itu termasuk orang yang diberikan maunah pertolongan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah anakihu An aladhi yuridul afaf adalah orang yang kawin karena mau menjauhkan diri dari Perbuatan yang haram nah, itu mendapatkan perlindungan dari Allah, jadi dia menikah. Itu tujuannya adalah supaya ifah, supaya terlindung, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, perzinahan, dan apa-apa yang diharamkan yang mendekati perzinahan itu, ya. Ya, kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, yakni 'alim." Jadi ini ada ayat At-Taubah 34. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak mau membelanjakan di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan siksaan neraka yang pedih. Ya, jadi ini bentuk apa itu ya? Ngelulune Allah. Ya. Wong neraka kok disebut gembirakanlah gitu. Itu kan bentuk sindiran yang sangat mendalam gitu. Ya, jadi ketika itu bersama Rasulullah dalam salah satu perjalanan, ya lalu sebagian sahabat ada yang ber, bertanya, "Telah ada ayat yang turun tentang emas dan perak." Dan andek kata kami tahu adalah yang lain yang lebih baik tentu akan kami simpan ya maka nabi menyaut ya apa yang lebih baik daripada emas dan perak yang disimpan tidak dibelanjakan di jalan Allah sehingga diancam dengan seksa yang pedih ya maka nabi bersabda lisan kirun adalah lisan yang berzikir. Wis, oh. Ya, ya tak Lesan yang dikir, wakol bun syakirun hati yang selalu bersyukur, wazaw jatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang mukminah yang membantu untuk menguatkan imannya. Demikian waktunya ternyata sudah habis dan masuk surat isya. Nanti kita akan teruskan pada pertemuan minggu yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul mu'afiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.